Ragi instan, kita pakai setengah bungkus, 1 sendok makan mentega putih, 250 gram tepung terigu, 1/2 sendok teh, susu kental manis, ini kita pakai setengah bungkus, dan 100 ml air putih. Nah, untuk bahan isian saya ada coklat, lalu ada selai strawberry, ada selai green tea, dan ada selai kacang. Nanti kita pakai hanya coklat sama selai kacangnya saja. Nah, untuk langkah awalnya kita larutkan dulu air dan susu kental manis setengah bungkus. Lalu setengah bungkus ragi instan. Ini satu bungkusnya 11 gram, jadi kita pakai setengah bungkus saja. Waduh. Nah, ini diaduk-aduk ya. Diaduk-aduk, nanti kita biarkan sampai mengembang. Oh ya, ini sama kita kasih setengah sendok teh baking powder. Diaduk-aduk, lalu dibiarkan sampai berbusa. Itu tandanya raginya sudah bekerja. Nah, ini tanda raginya sudah bisa dipakai ya. Ini sudah berbusa, silahkan dilihat. Ini sekitar 5 menit. Sekarang kita siapkan bahan untuk adonan bakpaonya, yaitu 250 gram tepung terigu. Lalu garam halus, kita langsung masukkan di sini 1/2 sendok teh. Dan nanti kita masukkan 1 sendok makan mentega putih. Silahkan disimak ya. Nah, untuk yang belum subscribe, subscribe dulu biar gak ketinggalan resep-resep yang berikutnya. Nah, ini dia proses intinya ya. Sekarang kita buat adonan bakpao karakternya. Ini dijamin nanti hasilnya anak-anak suka ini. Apalagi yang rasa coklat ya. Nah, ini tepung terigu tadi ya, sama garam halus, lalu larutan dari ragi instan tadi kita campur. Ini airnya dimasukkan sedikit demi sedikit aja, jangan langsung semuanya, nanti terlalu basah. Nah, nanti kalau memang terlalu basah tinggal ditambah tepungnya aja ya, sedikit demi sedikit. Nah, ini prosesnya lumayan lama sih, lebih kurang setengah jam ya, hitung-hitung olahraga lah karena kita pakai manual ya. Nah, jadi ini tepungnya kita uleni ya sampai nanti kalis. Nanti kalau sudah kalis ada tandanya. Nah, ini udah separuh jalan ini ya. Nah, untuk adonan sekitar 250 gram ini nanti kita bisa dapat hasil sekitar 15 atau 16 pieces bakpao karakternya. Nah, kali ini saya akan membuat nanti untuk karakternya, karakter landak yang mau saya buat kali ini.
Untuk video selanjutnya nanti saya buat yang kura-kura. Silahkan ditunggu ya, saudaraku lovers. Nah, ini sudah kalis. Ini tandanya sudah kalis. Kalau dipencet langsung balik. Nah, tinggal kita tutup, kita diamkan sekitar setengah jam sampai kembang ya. Nah, ini hasil setelah kita diamkan tadi sekitar 30 menit ya. Nah, ini kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi 4 bagian, nanti satu bagiannya bisa kita bikin sekitar 4 pieces bakpao karakternya.